Selamat datang di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Saya Anggi, mahasiswa di fakultas ini. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk berkeliling melihat apa saja aktivitas dan fasilitas yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Yuk, ikuti saya. Nah, kita mulai dari sini. Ini adalah ruang dekanat, pusat kontrol sistem pendidikan yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Yuk kita lihat siapa saja mereka dan apa saja kegiatannya. Salah satu agenda rapat kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan hebat dan smart Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Bagaimana inovasi yang akan kita jalankan dalam pencapaian smart academic management, smart research management, smart community services management, dan smart resources management. Berharap 2022-2026 implementasi dalam bentuk inovasi tersebut tentunya harus tercapai. Itu tadi gambaran aktivitas para pimpinan yang ada di fakultas ini. Bagaimana mereka mengatur dan membuat rencana dengan cara yang smart agar sistem pendidikan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, mari kita lihat aktivitas pendidikan yang ada di kampus ini. Ruangan prodi sarjana kedokteran. Seluruh administrasi perkuliahan dilakukan di sini. Mulai dari absensi, jadwal dan teknis perkuliahan, serta perizinan kegiatan kemahasiswaan. Ini merupakan proses perkuliahan di kampus. Seluruh teori mengenai ilmu kedokteran kami pelajari di dalam ruangan kelas yang nyaman. Oke, sekian kuliah kita pada hari ini, adik-adik sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggi. Hai. Hari ini ada seminar tentang ginekologi di LT5. Kamu mau ikut? Oh iya, aku boleh ikut. Kebetulan kan jadwal kuliah kita hari ini sudah selesai semua. Boleh lah, kegiatannya memang buat mahasiswa kok. Sekalian tambah ilmu. Ayo. Yuk. Perkuliahan secara teori,
Belajar ilmu kedokteran tentu saja membutuhkan banyak praktik dan simulasi. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menyediakan sarana-prasarana laboratorium yang modern dan terlengkap. Di laboratorium ini, kita bisa belajar ilmu kedokteran dasar yang mempelajari embriologi serta struktur tubuh manusia secara makroskopis sesuai dengan regionnya masing-masing, mulai dari kepala hingga kaki. Selanjutnya, saya akan mengajak kalian ke ruangan CSL atau Clinical Skill Lab. Ruangan ini bertujuan untuk melatih keterampilan klinik medik dan keterampilan komunikasi mahasiswa. Yuk kita lihat proses pembelajarannya. Sekarang kita berada di ruangan CBT atau Computer Desk. Ruangan ini merupakan tempat semua mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin melaksanakan ujian teori. Seluruh ujian yang dilaksanakan di fakultas ini telah berbasis teknologi digital. Ini adalah perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Di sini kita bisa mencari berbagai sumber referensi pelajaran dengan berbagai macam buku ilmu kedokteran yang terlengkap. Perpustakaan ini memiliki fasilitas berbasis digital untuk mencari materi di internet dan di database jurnal. Hebat dan smart, kami implementasikan dengan pendidikan berkualitas berbasis digital. Penelitian yang terpublikasi, yang unggul dan dapat diterapkan. Pengabdian masyarakat yang berbasis riset, serta tata kelola fakultas yang modern dan accountable. Sehingga didapatkan mahasiswa yang berprestasi dan humanis, serta dosen bereputasi, tenaga kependidikan profesional dengan output menghasilkan lulusan yang cendekia dan berkarakter yang berkontribusi bagi nusa dan bangsa.